Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Male Female. Jika pada segmen sebelumnya Anda menyimak mengenai You Are More Beautiful Than You Think, maka pada segmen ini langsung saja kita simak mengenai pendapat beberapa orang mengenai rasa percaya diri bagi mereka. Kalau menurutku sih PD itu tergantung dirinya sendiri sih. Kalau PD itu kalau kita gak nyaman sama aja, kita pasti, ini bener gak sih? Ini PD gak sih? Kalau PD itu, ya kan singkatannya kan percaya diri kan? Ya PD, gimana ya? Dia? Percaya diri itu ya menurut aku apa ya? Seorang itu dikatakan PD itu karena dia apa percaya dengan apa yang dia pakai, apa yang dia apa namanya ya apa yang dia pakai sehari-hari lah biar kelihatan nggak norak apa gimana gitu kan. Ya tergantung dari diri sendiri sih. Percaya diri menurut aku itu ketika kamu nyaman gitu, maksudnya nyaman dalam berpakaian, berperilaku, pokoknya tentang gimana kamu nyaman atau itulah pokoknya. You got a sexy thing, that sexy love I need, and I can't wait any longer. Your eyes are haunting me, I see you in my dream, and I can't wait any longer. I'll sit here. Kalau nggak pede, kita kalau pakai apapun ya jelek di mata orang. Tapi kalau kita nyaman, terus kita enjoy itu dilihat sama orang, ya bagus-bagus aja. Ya, yang aku pakai sekarang aku pede kok sama-sama yang aku pakai sekarang. Pede itu pas pakai baju gombrang. Kalau pede biasanya aku pakai baju yang aku bagi tuh. Misalnya kalau misalnya aku baju emang nggak tahu itu harganya atau gimana, tapi emang gimana sih emang style aku kayak gitu dan gimana itu sopan gitu. Kalau menurut aku kalau PD sih tergantung mood sih mbak. Ini kalau misalnya kita moodnya lagi pengen pakai yang fresh apa gimana, itu menurut saya yang penting gak PD pas ketemu mantan, udah itu doang. Gak PD itu jadi orang lain kali ya? Iya, aslinya aku sama pacarku ketemu mantanku itu gak PD. Udah, hampir itu. Kalau aku gak PD itu kayak pakai baju yang salto, mungkin salah kostum apa nggak pada tempatnya kayak gitu. Saya kan kumisan, tapi kalau misalnya saya pakai baju bunga-bunga jadi kelihatan kayak gay dong. Demikian pendapat dari beberapa orang mengenai rasa percaya diri bagi mereka versi male female.
Dan untuk segmen berikutnya, Anda akan menyimak informasi seputar tips agar tetap percaya diri.